Sekar kembali. Ya tapi kan nggak perlu sampai Mas Gavin. Dengar dulu. Sebelum kamu datang ke sini dan tanpa kehadiranmu pun di sini, kita semua akan tetap mencari Sekar untuk membantu dia. Tapi kan aku udah bilang nggak perlu ada yang tahu nih aku ini Mbak Yune. Mayang, kalau Sekar tahu kakaknya yang mencari, itu akan mancing dia untuk keluar. Mas Gandhi nggak tahu sih kayak apa hubungan aku sama Sekar. Dengan sikap kamu seperti ini, saya tahu kok. Mayang, kita ke warung Budi dulu yuk. Gak wes, aku mau jemput anak majikanku dulu. Mayang, kamu masih ingin ketemu dengan Sekar kan? Iya kan? Kamu gak bisa bersikap seperti ini terus. Marah, bingung. Harus tenang, Mayang, harus tenang. Mayang. Mayang. Mas, Mas Gandhi mau tahu yang sebenarnya. Aku bahkan gak tahu apa aku mau Sekar kembali atau enggak. Ayah, ayah, ayah. Tahu sih nancau. Mau jikin pecole ya. Ayah, ayah. Jika ayah kaya maafah na. Ayah. Singgung kali tahu. Mau jawab panggil. Tung chen ti ye to jo pei ngo su se ya. Hao hao. To che to che. Bye bye. Rasanya udah bertahun-tahun ya Mas Gandhi enggak ke sini. Ya yeah, ya. Yeah. Vince. Jadi lu udah kenal sama kakaknya Sekar. Mayang maksudnya. Iya, yeah, Mayang. Itu juga enggak sengaja sih, Mas. Lagi pula juga saya nggak punya niat macam-macam sama dia. Vince, gue nggak nuduh lu punya maksud apa-apa. Gue nggak pernah kan punya pikiran negatif sama lo. Justru lo yang sering punya pikiran negatif ke gue. Pernah ya sih, Mas. Tapi nggak sering kan? Kita makan. Yuk. Vincent. Dia itu dulu sahabatnya Mas Gandhi. Biarpun mereka tuh cara pekerjaan beda banget. Vincent pedagang. Beli barang di sini, dijual ke Indonesia. Sampai adikmu minjem uang ke Mas Gandhi, dan Mas Gandhi nggak ngasih. Sejak itu Sekar mulai ngilang. Ngaku nih, peduli sama semua TKW. Kok giliran ada satu doang yang susah? Mas Gandhi nggak mau bantu. Itu kata-kata Vincent waktu berantem sama Mas Gandhi di warung. Aku ada di situ kok. Ya, gitu deh, kira-kira. Semua gara-gara Sekar. Maksudmu? Kamu gak suka ya sama adikmu sendiri? Iki. Mayang. Dok. Dok. Iki wis katene peteng lho. Ayo mulai saiki. Kanca-kancamu kabeh wis padha mulai. Ayo. Ya. Bapak, wes mari ngecat om aku. Wes? Kalau gitu, nanti aja aku pulangnya. Kalau bapak udah tidur.
Ngejate sing apik, Mas. Awas lho nek ana sing kelewatan. Iya, Pak. Pak, Mayang kerja dulu. Bareng, Bu. Iya, siap, Bu. Pirang-pirang tahun kerja nang kebun tebu gak ono hasilnya. Sejene ampek sekar. Baru beberapa bulan kerja sudah bisa bikin rumahku bagus. Aku iso tuku kulkas, kredit sepeda motor, ternak kambing. Bener gak, Mas? Iya, Pak. Lei ko seng hao, chao fa hao fa. Om so choi kin to le ta kao. Ji do ran en de li ma ka si. Wei. Iya, ini Mayang. Vincent. Vincent. Kamu tuh HP ku dari mana?哇，你飛得咁頂都係，我都識接啦。我接嗰啲咧就最簡單。太太先生，我今晚開唔開以出雞？你可以去，不過唔好咁夜翻喎，因為香港地咧好似你一個女仔咁樣去夜家好危險噶。更何況你啱啱嚟香港，人生路不熟，知唔知？係啊，多謝太太。 多謝先生。嗱，我接嘅，我飛得好遠啊。Hi, Mayang. Sekarang semua orang tahu nomor HP-ku. Oke, aku minta maaf ya. Aku minta maaf kalau yang aku tahu itu bisa ganggu kamu. Jadi kita ketemuan, kamu cuma mau ngomong kayak gitu? Ya enggak lah, aku pengen ngobrol-ngobrol sama kamu. Ngobrol apa? Ngobrol tentang Sekar. Aku tuh pengen bantuin kamu untuk nemuin adik kamu. Dan aku udah ngobrol banyak loh sama Mas Gandhi. Lah terus, Mas Gandhi mau nebus rasa bersalah? Yo. Atau jangan-jangan kamu juga ngerasa bersalah? Kalian asik berantem berdua sementara Sekar makin gak jelas nasibnya. Kamu udah dengar banyak kan ya? Di sini semua orang seneng banget ya rasanya orang lain. Heran aku. Ya tapi gak seburuk yang kau bayangkan, Mayang. Kita tuh ada di negeri orang sekarang. Dan yang paling penting buat kita adalah orang Indonesia itu sendiri. Kenapa bukan kamu yang bantu Sekar waktu itu? Malah nyalahin Mas Gandhi. Joes, aku tak balik dulu. Mau apa lagi kamu? Aku mau sekalian pulang. Bukannya rumah kamu nggak lewat sini? Sekar gak pernah hubungin aku. Dan dia gak pernah cerita apa-apa ke aku. Justru aku tahu kabar tentang dia itu dari orang lain. Bukan aku gak pengen bantuin dia ya. Emangnya kalau waktu itu Sekar pinjem ke kamu, kamu bakal ngasih? Aku nggak tahu juga. Tapi aku dari kecil selalu udah diajarin, kalau aku mau sesuatu, aku harus usaha. Harus kerja keras. Bukan ngutang sama orang lain, Mayang.